Kembali lagi di garasi Abah Dede. Pada video kali ini saya akan menunjukkan atau memberikan tutorial bagaimana membuat setir pada mobil dari sepeda ini atau kokat dari sepeda. Karena ada subscriber yang menanyakan bagaimana cara membuatnya. Untuk itu, ayo langsung kita simak. Pertama-tama kita membutuhkan ini 3 buah yang diambil dari bekas sepeda kecil. Lalu untuk garpunya ini, kalau di tempat saya ini namanya garpu sepeda. Ini kita perlukan 2 buah. Untuk komstirnya kita butuhkan 3 buah. Dan atasnya ini juga 3 buah. Namun yang 2 ininya dipotong seperti ini. Sudah dipotong, sudah dibuang. Lalu kita kasih pelat di sini dan di las. Seperti ini. Ini pelat 2,5 mm. Lalu yang satunya lagi kita beri baut. Seperti ini. Ini setelah jadi. Kita membutuhkan 2 buah tirut dilas seperti ini. Oke, pengerjaannya sangat simpel, tidak begitu rumit. Lalu kalau tidak punya tirut, bisa menggunakan plat strip. Sama, ditaruh di sini, dilobangkan, dan di tengah juga dilobangkan. Inilah cara pertama dalam membuat setir kokat dari sepeda. Kemudian saya juga akan menunjukkan cara yang kedua, yaitu dengan memindahkan pelat ini di bawah sini dan juga nanti menggunakan pelat strip, tidak menggunakan tirut. Thank you.
Untuk mendapatkan hasil yang baik dan lurus, saya menggunakan alat bantu ini. Plat stripnya setelah dilobangkan, dan yang ini juga dilobangkan. Lalu kita menggunakan baut pengganti tirutnya seperti ini. Oke, akhirnya selesai juga tutorial cara membuat setir pada mobil atau go-kart dari sepeda. Semoga video ini bermanfaat. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih.